Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang kali ya, di vlog kali ini aku mau buat video 24 jam. Aku mau buat video Shopee haul. Dan ini Shopee haul jilbab bergold. Nah, sebelum aku lanjutin videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku agar bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, ini aku sengaja jilbabnya di seperti ini karena saya tidak pakai ciput, karena saya buru-buru dan sedang malas pakai ciput, jadi saya seperti ini kan tuapnya, oke? Jadi tidak usah salpok. Nah, jadi ini paketnya. Mari kita buka. Tadah! Ini jilbabnya. Oh iya, ini aku beli harganya satunya itu Rp14.500. Aku beli dua yang warna putih sama coksu. Ini kesini aku bayarnya Rp50.000 kalau nggak salah karena ongkir. Kayak kenapa sih ini ongkirnya mahal sekali kesini? Jadi tolong untuk pihak Shopee kalau melihat ini, tolong berikan saya voucher gratis ongkir, karena ini aku udah pakai voucher gratis ongkir tapi masih ada ongkir juga. Seperti itu. Oke, langsung aja kita buka tanpa banyak bacot. Oh iya, aku pernah di tidak jadi guys. Oke, mari kita buka. Saya terlalu banyak omong ya. Oke. Mari kita buka. Semoga sesuai ekspektasi. Keren. Ini aku mau pakai ke sekolah. Kalau nggak nerawang. Nah, kayak gini. Kayaknya ini nggak nerawang deh. Atau baba? Nggak di kamar nih guys. Oke, aku mau coba ganti dulu pakai gelap ini. Oh iya, bahannya juga bagus. Tada. Bentar, kayaknya ini mau di sama mau dipentul. Wow. Nih, aduh. Nah, ih bagus loh. Ini enggak, ini menutup dada, kayak bener-bener pas banget, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Bentar belakangnya, OMG. Tuh, ininya juga nggak panjang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini sama ini juga pas banget nutup dada. OMG, saya mau pakai ke sekolah ini sebenarnya tadi. Ih, bagus banget. Ini bahannya juga lembut. Aku nggak tahu ini bahannya apa. Nanti aku bakal simpen di sini. Menurutku ini worth it banget sih dengan harga Rp14.500. Kayak kita udah dapet segini bagusnya. Ini bergohamida ya guys. Nih, ini nggak ada noda juga sih. Jahitannya juga rapi. Terus bahannya juga bagus, adem gitu. Ini saya tidak usah pakai ciput lagi ke sekolah. Ih, bagusnya. Semoga, kayaknya di sini sih ke sekolah. Iya sih. Oke, mari kita ganti ke jilbab coklat ya. Kita buka. Ini coksu. Ini bukan, ini warnanya ada banyak banget. Ada warna silver. Ih, banyak banget sih. Ada juga yang warna coklat pramuka. Banyak. Kalau kalian mau beli, langsung aja klik linknya di deskripsi. Karena semua video aku yang Shopee haul, linknya pasti ada di deskripsi. Nah, ini yang coksu. Tuh. Ada ininya di atas. Terus bahannya juga sama sih. Oke, mari kita ganti. Satu, dua. Belum transisi dah dong. Satu, dua, tiga. Terus transisi ya, langsung satu, dua, tiga. Tara. Ini ih, kok aku jadi putih ya pakai ini. Ini harus dipentul juga kalau di aku. Ini kan maci itu. Ini kan anu apa kayak runcing gini. Terus kita tinggal ke arah sebaliknya kita giniin. Tuh, tada, udah kan. Ini tutorial yang sangat berguna ya. Jadi kalian harus like dan komen dan subscribe. Ih, jujur kayak putih sekali, kayak putih. Aku kayak putih gitu kan, tambah putih pakai jilbab warna ini. Karena emang warna putih itu kayak kadang bikin jadi hitam. Oke, ini harus dipentul juga kalau di muka aku, di kepala aku. Tapi ini bagus. Ih, tapi telinga tambah jiplak.
Tara. Ini sama kayak kalau bisa di belakang gitu. Tuh. Ini juga ukurannya sama kayak menutup dada, tuh. Menutup dada. Terus belakangnya kayak gini. Di sini mungkin enggak rapi karena aku pentul. Wait, aku ubah. Tuh jadi jelek ya, guys. Kok jadi jelek ya habis dipentul? Nih, kalau nggak dipentul kayak gini, ini bisa kalian ke atasin kayak gini. Tuh, bagus banget. Belakangnya. Ini menurutku worth it banget sih dengan harga 14.500. Kita udah dapetin jilbab bergo sebagus ini dan bahannya juga adem banget. Nah, segini aja videonya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye!